penyanyi dangdut Debby Asmara menjadi sorotan publik di momen pernikahan sang mantan Denny Caknan dengan kekasihnya Bella Bonita. Banyak netizen menegarkan Debby Asmara sekaligus mendoakan supaya pelantun Rungkat itu cepat menyusul Denny Caknan ke pelaminan. Di momen pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita, Aldi Taher baru saja mengunggah konten video di channel YouTube miliknya bersama Debby Asmara. Kepada penyanyi asal Kediri itu, Aldi Taher menyatakan keinginannya untuk menikahinya. Debby Asmara tentu saja menolaknya. Bukan karena gadis 23 tahun itu tidak suka pada Aldi Taher, melainkan lebih karena dia sudah memiliki istri. Debby Asmara tegas dengan pendiriannya tidak mau menjalani hubungan asmara dengan laki-laki yang sudah punya istri. Aldi Taher kemudian menanyakan apakah dirinya ganteng atau tidak. Debby Asmara pun menjawab suami Salsa Billy itu memiliki paras wajah yang tampan. Tak sampai di situ, Aldi Taher kemudian bertanya apakah Debby Asmara mau menikah dengan dirinya andai saja dia masih perjaka. Kalau masih perjaka dulu ya mau, kata Debby Asmara. Dalam kesempatan itu, dia mempertegas mau menikah dengan Aldi Taher andai saja masih perjaka dan dia bertanggung jawab. Sayang keluarga saleh dan bisa menuntunnya menuju jalan yang benar serta mengarahkannya ke jalan menuju surga. Atas jawaban Debby Asmara tersebut, Aldi Taher menyebut kehidupan dunia terkadang unik. Ada yang istrinya saleha, suaminya nggak saleh. Terkadang suaminya saleh, istrinya enggak. Itulah kehidupan dunia, kata Aldi Taher.